Tentunya galau-galau orang sangat mendambakan banyak duit, namun sangat tidak terpuji kalau diraup dengan cara yang bertentangan dengan norma agama dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Di Kabupaten Matahari, sejumlah orang temakan bojok rayu seorang pria yang berasal dari Kabupaten Morojambi inisial MY Iko, yang ngakunya dia berilmu gaib bisa menggandakan duit. Alhasil, Iko hanyalah tipu daya pelaku. Hasil tersebut terungkap oleh aparat Polsek Pemayung dan polisi yang berhasil menangkap pelaku. Proses yang dilakukan tersangka saat menjalankan aksinya dengan cara memintai korban duit, yakni dengan nominal yang beragam bernilai fantastis. Salah seorang korban adalah mantan kepala desa Kuap, Kecamatan Pemayung bernama Peri. Kerugian yang dialami Rp367.500.000. Duit Iko lah diserahkan korban kepada tersangka yang diyakini bisa digandakan berlipat ganda dengan nilai triliunan rupiah. Namun hingga lewat batas tempo yang dijanjikan, duit tidak kunjung berlipat ganda, tersangka selalu mengulur waktu. Sudah itu dia minta lagi untuk beli candu Rp25.000. Sudah itu dia minta lagi Rp5.000 untuk ngurus di Jawa ini Bang PI tadi kan. Kurang lagi ongkos yang melihara kerbau di Jawa katanya untuk duit gaib itu Rp5.000. Saya kenal. Sabi Wago Kecamatan Pemayung juga sebagai korban, dirinya mengalami kerugian Rp20.000.000. Dia pun terjerumus akibat bojok rayu tersangka. Ya, kalau awalnya ya terus menggandal gitu kan. Menggandal beliau nih. Iya, iya. Jadi tertarik nampaknya. Sulap itu bejol yang saksi ngejarkan uang 200. Duit 200 jadi berapa? Miliaran. Miliaran. Kapolsek Pemayung AKP Iskandar mengatakan penangkapan dilakukan berdasarkan laporan dari mantan kepala desa Kuap. Dari hasil pemeriksaan sementara, terdapat 3 orang yang mengaku menjadi korban dari modus tersebut, di mana dalam aksinya duit yang diraup tersangka Rp607.500.000. Nah, pelaku yang kami amankan di sini. Setelah kami amankan, ternyata ada kesepakatan kedua pihak mau damai, ya kita ikuti. Pelaku dari wilayah Morojambi, tepatnya daerah Sengeti. Modusnya kalau saya lihat dari ceritanya ini, ya asli 378 penipuan. Bahkan bisa kita libatkan tentang penyelidikan dakwaan uang. Itu sanksi hukumnya apa? Sanksi hukumnya di atas 5 tahun. Perdana Atrio, Jambi TV.